ribuan warga Palestina melakukan aksi protes terhadap perang di Gaza yang dilakukan oleh Israel. Selain mengibarkan bendera Palestina dan Hamas, warga juga membawa foto pemimpin Rusia dan Korea Utara. Demonstrasi digelar di tepi barat, Palestina pada Jumat 20 Oktober pekan lalu. Namun, aksi tersebut baru viral setelah muncul foto Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Alasan warga membawa foto keduanya karena dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme Amerika di banyak negara. Itu adalah kali pertama potret pemimpin Rusia dan Korea Utara terpampang di Palestina, lapor Hindustan Times, dikutip pada Kamis 26 Oktober. Seperti diketahui, Putin secara jelas mendukung Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan menentang pendudukan Israel. Presiden Rusia itu bahkan menyalahkan Amerika Serikat atas konflik bertahun-tahun tersebut. Rusia sendiri memang memiliki sejarah yang kuat dengan gerakan Palestina sejak era Uni Soviet. Senada dengan Putin, Kim Jong-un juga mendukung kebebasan Palestina atas pendudukan Israel. Menurutnya, masalah Palestina bukan hanya permasalahan Muslim dan orang-orang Arab, namun masalah kebebasan.